Arta Gading masih dibangun, masih kerangka-kerangka, kawan saya mati di situ. Kalau dibajak, pendaftaran aja, cuma modal sempak dong kalau Ogut mau gitu. Kenapa Ogut mau nerima? Ogut masih cinta baja. Ogut lewat, brokap coy. Nah dia masuk Israel itu, dia yang megang. Dia yang ngebawa. Sejauh channel masih bareng sama gue Waki Sajalah dan syukur alhamdulillah gue panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena gue pada malam hari ini bisa datang dan menjumpai legend gue Bang Toben Bajak berapa Bang? Bajak Priok. Bajak Priok. P8. P8 luar biasa. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Keren, anget banget tangannya. Anget belum ini. Ini sebuah kehormatan buat gue karena gue bisa sampai di sini dan disambut dengan hangat nih. Amin ya benar. Oleh keluarga besar temen-temennya Bang Toben nih. Khususnya di daerah mana nih Bang kita Bang? Jakarta Utara, Pasar Sungai Bambu udah. Pasar Sungai Bambu, lu tanya Bang Toben ya. Yeah. Udah pokoknya ini kampungan Ogut dah. Ogut yang paling nyongkrut. Yang paling nyongkrut. Enggak ada bangkrutnya. Yang lagi minus di lu ke. Mantep banget, oke deh. Nah Bang Toben, seperti biasa Bang, temen-temen pastinya kangen Bang, pengen ente sapa Bang. Mau gue disapa temen-temen CJ Channel semuanya Bang. Oke, kalau begitu kawan-kawan Ogut yang dari Bogor, dari terutama yang dari wilayah kita sendiri lah. Wilayah dulu. Sebutin Bang. Itu dari siapa gitu, ketua siapa tuh? Ketua siapa tuh? Ya, emang dia agak sedikit ini. Ada sedikit setengah kok. Sampingnya siapa itu? Nah, siapa dong? Bulak. Bulak bukan Buluk. Budak Buluk terus dan rekan-rekan semua rekan semua itu yang mungkin nggak bisa disebutin satu nggak bisa disebutin banyak umederet astaga kalau mau disebutin sampai ke ujung ya kenal astaga udah capek udahlah dan juga terutama buat keluarga besar Bajak tuh Bang. Iya betul. Monggo Bang disapa-sapa dulu Bang teman-teman Bajak tuh. Iya kalau mau disapa-sapa Bajak ya untuk Bajak Bogor ya Albas lah semuanya semua basis Albas. Ogut tampil lagi di malam hari ini ya tanggal sekian ini pokoknya dua suro bukan satu suro lagi dua kemarin suro. Kita habis nyuci keris Bang ya. Ya Ogut bingung habis disuruh nyuci apa lagi. Iya Ogut yang ada aja udah. yang penting lancip dan bisa menghasilkan legend ketawa. Iya benar-benar aja ya emang ternyata alhamdulillah. Bang Toben orangnya supel banget friendly dan memang nyata dari teman-temannya juga mengatakan hal yang sama Bang ya. Iya benar. Artinya Bang Toben di sini sebagai panutan yang amin. Dihormati nih. Ogut jadi mau terbang. Iya, terbang Bang, tembus ini kan. Mentok. Itu bagaimana sih Bang? Artinya Bang untuk bisa menjadi karismatik ya. Bilang bisa dipandang orang. Itu karena apa kalau Abang sepengetahuan Abang? Ini kenapa? Iya. Kalau untuk pengetahuan Ogut ya karena Ogut belajar dari yang pengalaman yang udah mendahului kasarnya yang tua lah. Pertu kasarnya. Tapi tetap Ogut nggak pertu nggak ada dan apa yang tetap yang Ogut ambil dari Ogut bergaul sama siapa mau dari sama pertu mau sama yang ada dan yang Ogut ambil apa? Bagusnya. Bagusnya Ogut ambil, jeleknya Ogut telan. Pokoknya udah gitu aja lah. Berjalan dengan sendirinya aja lah. Ya alhamdulillah seperti inilah. Iya. Makanya Ogut juga bingung. Banyak banget ya. Waduh, udah bingung. Gila ya. Bang Toben ternyata artis lu diberikan. Iya, alhamdulillah amin. Mudah-mudahan ngalahin rapi amat. Aduh, Nyong tadi rokok gue mana Nyong? Jadi Nyong lempar Nyong. Tadi Ogut sambil ngaceng, Ogut betut, 300 ribu. Ogut katong. Ogut tadi tawarin Bang sambil ngaceng, Ogut betut, 300 ribu. Ogut katong. Masukin. Berarti dapat kado itu Bang. Iya kado, iya. Kado dari kaca. Iya bener. Oh berarti Bang, itu karena bergaul ya Bang ya? Abang ngambil pelajaran yang baik-baik dari senior tuh Bang. Ogut bergaul di mana aja, mau yang baik yang buruk tetap Ogut yang ini. Abang yang nyaring sendiri, feel nyaring sendiri, iya. Kasarnya mau gimana ya? Iya, nggak ada yang bisa kasarnya Ogut bisa
inin lah, ngimbangin lah ya. Iya. Abang kan asli Periuk nih. Asli kelahiran Periuk, Bang. Betul. Tanah lahir di sini. Tanah lahir di sini. Darah Periuk nih. Darah gila. Periuk. Tapi merah kan warna darahnya, Bang? Merah. Kemarin agak oranye. Kebanyakan ya. Iya, kebanyakan. Iya benar begitu, kebanyakan agak oranye jadinya. Benar, produk Periuk nggak ada yang gagal bos. Nggak ada yang gagal, cuma reming dikit. Kurang seon. Kurang seon, bisa aja. Emang buat timbangan. Timbang dong bosku, biar nggak salah geraman. Bang, itu abang paling jauh main kemana sih bang? Kalau nongkrong ya, ini teman-teman nongkrong nih paling jauh kemana bang? Abang pernah datengin bang? Ya jujur, gue semenjak lepas sekolah ya Ogut udah tutup Ogut bergaul kemana. Tapi tetap yang dari luar mau timur mama sempat masuk ke Ogut nyari abang nyari Ogut dari anak Israel mana pokoknya setiap bikin baju apa ada acara apa aja Ogut diundang. Terakhir Ogut diundang acara bajak Albes 2000 berapa itu ya? Yang Ogut bikin ini maksudnya apa ya namanya? Panitianya. Bukan panitia maksudnya. Jadi kalau masuk tuh harus pakai tiket. Koordinator. Nah, Ogut bikin kostumnya pribadi. Ogut dua sama Bokin bini. Beda Ogut. Sendiri tuh. Beda sendiri. Wih, itu sampai nyata udah. Jadi Ogut lolos. Itu 2004, Ogut lupa, nggak tahu. Di mana acaranya itu? Iya di sekolahan. Di sekolahan bajak. Keren banget emang dah. 2000 berapa? Panglima emang nggak mau samaan. Nggak mau samaan. Beda sendiri. Ya. Tapi tetap Ogut merah putih. Iya lah Indonesia. Indonesia. Ayo, keren emang nih bang Taubat nih aja. Karena ya itu ya, tak kenal maka tak sayang. Banyak betul. Omongan di luar sana katanya Bang Toben galak. Bang Toben orangnya. Enggak kok, aku suka ngasih duit. Ih, buset. Bener enggak penonton? Aduh. Tapi kalau lagi Om Toben sokal gimana? Merintih lu pada lu diri. Tapi enggak bercanda iya. Ya, tapi memang jiwa kepemimpinan harus ada, Bang. Oh, ada. Berarti nih, Bang nih. Artinya kan saya lihat kan abang kan di sini seorang pemimpin nih bang. Berarti artinya kalau jiwa leadership kepemimpinan itu menurut abang udah bawaan dari lahir apa emang harus kita bentuk? Kita bentuk lah. Bukan bawaan dari lahir. Kalau bawaan dari lahir kita udah paham dong. Iya. Iya kita bentuk. Enggak mungkin begini maksud saya apakah dari keturunan kali? Enggak ada. Abang keturunan kagak ada yang begini maksudnya? Enggak ada. Begini lagi aja. Enggak ada. Ada. Cuman yang kasarnya. Kan sepupu bukan kandung sepupu ada juga yang modelan kayak abang nih ada wih lebih emas lagi udah lebih brengos lagi cuman dalam aja yang begini aja udah berat banget gua sepupu. Apalagi yang begone enggak cuman dalam tapi sepupu tapi udah lama lah udah lama tapi maksudnya punya nama juga bang ya dari jangankan dari mamang ya kasarnya itu dari mamanya yang laut ceritain itu dari kandung bokap aja, Ogut dari kecil udah tinggal bokap. Innalillahi, serius bang? Serius. Abang dari kecil emang udah nggak ada bapak? Nggak ada bapak. Masya Allah, Robin. Makanya Ogut juga. Hebat dari mana lu, gundul? Mamanya hebat. Mamanya yang hebat, berarti bener. Iya, mamanya hebat sebagai mamanya orang. Hebat, lu jangan lempar aja. Bisa ngegedein anak sampai lulus sekolah, bang ya? Alhamdulillah, tiga anak. Abang dari tiga bersaudara? Ogut punya paling bontot cowok, kedua cewek. Abang? Ogut pertama. Ya itu yang hebat yang itu. Iya betul. Bener no kata baju merah no. Baju merah jangan sampai lolos. Iya baju merah yang sampai lolos. Taruh peti. Berarti orang tua dulu apa bang kesibukannya nyokap bang? Dagang apa-apa? Ya. Rumah tangga biasa aja, maksudnya jalan ibu rumah tangga seperti biasa aja. Ya Ogutnya gimana ya, namanya sekolah, sekolah dibajak. Nah. Ya nggak perlu Ogut ceritain lah gimana. Betul. Pendaftaran aja, Ogut mau cerita, cuman modal sempak doang kalau Ogut mau cerita. Itu pendaftaran aja cuman, apa, zamannya Ogut lulus SMP 2000 berapa ya? 9 berapa sih pokoknya
nggak nyampe ini lah. Oh, gue cuman datang doang cuman modal sempak doang, itu dari celana, sepatu apa lo dari segala. Ini ama dari, ya gue cuma ceritain dari basis timur udah yang sama teman-teman abang tuh, buset, sama senior Augut. Gila ya. Makanya Augut diterima kemarin pas kasus 2017 Augut bisa masuk lagi dibajak. Heeh. Dibajak sebenarnya udah menolak. Bisa diterima cuman bisa ngulang dari awal. Berarti Augut dari kelas 1 lagi dong. Nah, lu. Kenapa Augut mau nerima? Augut masih cinta bajak. Iya kan? Jiwa bajak bang ya. Yo, ya, tapi Augut ngulang lagi dari kelas sokat. Iya. Oh, berarti abang ngulang lagi? Ya, iya, bukan kasus kemarin itu. Iya. Enggak, abang berarti ngulang lagi pas dikeluar di kelas berapa? Dari kelas berapa abang keluar? Augut keluar pas naik-naikan kelas 2. Naik-naikan kelas 2 nih? Nah, berarti kan Augut pas kejadian Augut itu 2003 itu kegap itu selama 3 tahun. Widih. Nah, ngulang dari kelas 1. Nah, yang jadi adik kelas Augut itu yang dari ya, kelas 1 udah kelas 3 dong. Iya, betul. Jadi abang-abangan dong. Augut kelas 1. Tapi biar gimana? Beda 2 tahun. Tapi tetap tahu kita lah gitu ya istilahnya. Sorry ya, temen Bang. Temen capek, omelan pala sekolah. Apa sekolah apa bel pulang jam 12. Ini setengah 12 Augut udah dijemput. Udah masuk. Masuk ke ruang pala sekolah itu jam 2 Augut disuruh pulang. Kalau bel pulang tuh. Khusus Augut. Abang ditahan dulu maksudnya. Di ruang pala sekolah. Eh buset. Dikasih makan emang dikasih makan. Ini kan Augut pulang jam 12. Jam setengah 12 Augut dijemput sama pala sekolah nih. Ini coba masuk ke ruang. Dijemput. Iya. Udah yang lain udah pada pulang jam 12 dong, pada pulang anak-anak. Tapi tetap anak-anak ikut aturan Augut. Enggak apa-apa lu ninggalin gua. Iya. Yang penting kalau ada masalah jangan teriakin gua lu. Tapi anak-anak nungguin abang tuh. Alhamdulillah nungguin Augut. Gila ya. Keren banget weh, bajak solidnya luar biasa berarti ya, Bang. Ya sekarang kalau emang bicara Augut atau ini Augut ketinggian, ada yang salah, tolong komentar. Klarifikasi aja. Duduk bareng juga boleh. Duduk bareng juga oke. Apalagi di soket. Waduh, mahal. Gurih bener, anjir. Jangan ketawa. Keren-keren aja. Tuh ya, ya emang Bang Topen ya, aduh, selaw. Artinya... Ya inilah jiwa tongkrongannya ya seperti ini apa adanya Bang ya. Apa adanya. Bukan jangan ada apanya. Emang ada apanya sih di sini? Ada apanya sih Bang? Bang. Emang ada apanya di sini? Ada peti nu banyak lu kosong. Aduh mantap. Bang, oke nih Bang. Oke, siap. Ini saya mau nanya nih Bang ya, tapi sekali lagi saya minta maaf nih Bang. Siap. Abang kan kalau saya lihat kan agak kayak cenes begitu Bang, agak putih sipit nih Bang. Betul. Abang aslinya darahan mana Bang? Silangan mana? Nyokap Palembang, okay. Bokap Pandeglang Banten maksudnya. Bokap Pandeglang. Nah kalau dari kecenes-cenesan ini kan turunannya Palembang. Ya. Makanya wujudnya begini nih. Bener. Jadi wujudnya begini agak nggak jelas. Gigi agak hilang kiri. Aduh pada gompal ya Bang. Pada gompal. Itu kenapa itu? Karena apa itu? Ya faktor umur. Bukan mapak bukan? Bukan. Ada. Kan banyak yang bilang nih Bang nih, kalau orang dulu ya, oh gigi lu gompal, sering mapak roda lu. Oh gue emang bener, gue mapak roda. Oh gue kelas sokat. Roda tuh? Kelas 1. Oh gue cuma ngambilin doang. Tapi oh gue gak pernah begitu. Oh gue kalau kena kayak gitu, oh gue kalah. Galak Bang, kena begitu Bang. Oh gue tidur. Begitu udah bahasanya baru. Wih lebih sangar lagi. Lebih sangar lagi ya? Minum dulu teh manisnya Bang. Iya. Iya kan Bang ya? Biar stabil ya kan? Ini panas bener lagi. Anjir. Lu paham dah ya? Oh berarti artinya memang roda itu buat anak-anak bajak? Enggak. Gimana? Enggak. Maksudnya itu buat pribadi Augut. Jadi buat orang yang kenal-kenal doang ya? Nggak salahnya abang-abangan Augut emang zamannya yang seperti itu. Zaman itu kan roda masih... Nah, 12.000 satu papan. Satu papan nanti warna apaan? Pink? Mau pink, mau apa? Augut beli jati negara. Kalau Augut yang jalan, nggak ada ininya. Nggak ada apa? Pajaknya? Nggak ada pajaknya. Aduh. Makanya kan kasarnya gini nih.
Ogut sekolah. Nah, Ogut ngambil fee-nya itu abang-abang nyuruh nih, udah pada dia beli dari kemana-mana, mending beli sama Ogut nih satu papan nih, 12 ribu. Iya betul. Daripada ngecer ya kan? Ya ampun. Shit. Yang penting jangan gamet ke Ogut. Tapi Ogut pelajarin tuh. Wih ini mah gawat nih, mungkin yang penting Ogut botir tapi bahasanya bahasanya ya? Buset, mantep banget. Jadi pendekar kita bang. Enggak tapi Ogut enggak begitu. Enggak begitu. Enggak. Tapi enggak, abang bisa ngebawanya bang ketika emang kena roda bang? Tidur, Ogut tidur. Ogut enggak mau. Enggak mau dibawa jalan tuh? Enggak mau, wih ngawur lah. Buset, parah bang itu bang. Lebih baik Ogut dibawa minum apa gimana itu udah real kalau gitu kalau begitu wah rusuh ya bang ya udah nih nemploknya nggak tahu kemana lah betul betul makanya aku nggak mau yang kayak begitu makanya itu ya weh Jatinegara weh nih langganan kenal kalau sama bang Sobel udah nggak ada udah nggak ada udah bangkrut tokonya udah nggak ada udah nggak ada kebiak pernah beli kebiak nggak ada Ogut nggak kenal udah nggak tahu udah Jatinegara doang udah Jatinegara tokonya toko apaan bang dia toko apa pinggir Ogut lewat brokap coy. Wih deh. Sepapan dong bilang itu. Naruh di sini nih. Ogut pegang, Ogut pakai seragam. Ogut punya boncer apa? Ya ampun. Kenapa tuh? Ya Ogut mah nggak perlu Ogut ceritain. Masalahnya Ogut mah kalau datang ke Jatinegara itu kalau cuman Ogut bokul, masa Ogut mau tampil di sini ya nggak perlu. Lo udah paham dah ya kan anjir. Ya itu cuma ini dong ceritainnya aja lah. Ya memang kita nggak bisa jadi sekarang tanpa ada masa lalu bang ya. Bener nggak sih bang? Iyalah. Manusia itu terlahir harus berproses bang. Betul. Buset. Lah kayak sekarang ya bang bisa jadi, saya bilang. Jadi apa? Jadi Iron Man. Jadi orang. Nah bang, tadi di awal abang nyinggung-nyinggung Israel tuh bang. Israel 134 ya bang ya. Pusat. Itu emang hubungan baik bang dulu bajak sama Israel bang? Hubungan baik kalau kalau masih zamannya Ogut itu hubungan baik. Ogut punya adean, Ogut STM, dia masih SMP. Nah, ketika dia lulus itu STM-nya dia enggak ngambil bajak, jadi dia Israel. Nah, dia masuk Israel itu dia yang megang. Widih. Dia yang ngebawa, Bang. Dia yang ngebawa. Siapa namanya? Palen banyak Ricky Miki semuanya. Wah, enggak perlu Ogut sebut. Iya. Tapi udah katros semua kemarin gue tungguin enggak datang-datang udah. Anjir gue sampai nyata lau yang nelpon. Enggak apa-apa biar dia denger. Ini biar dia denger nih. Biar dia denger. Gue nungguin dia datang gimana? Enggak tuh lau yang nelpon. Katro bener udah. Gue nelpon Bang Toben satu suruh lo tau kalau buset. Langsung Bang ya. Bener gue bilang. Ini brother Ogut. Ini anak-anak udah pada tahu. Ini kalau datang tim-tim anak-anak Israel. Baon semua tuh. Ya, mana pernah, ya sama Ogut fasilitasnya ke lau. Iya, betul-betul. Gimana lu anjir. Nah kemarin, di lau. Anjing, gue bilang ini kemarin maksudnya. Iya, bener-bener. Gak apa-apa, biar dia denger aja nih. Biar dia tahu deh, biar dia datang deh. Iya, kalau dia mau marah, marah lah udah. Bang, tapi gimana tuh bang, ketika kemarin saya nelpon dan saya langsung ada niatan pengen silaturahmi ke abang. Apa reaksi abang pertama kali tuh? Reaksi Ogut gimana ya? Agak sedikit grogi, canggung. Enggak grogi. Ogut hitungan apa ya? Hitungan agak sedikit ya tanda kutip lah kasarnya. Ya kan tuh, gak tanya lauk. Waduh anjing, kemana nih manusia? Kok yang gue tunggu-tunggu malah bukan dia ya? Iya. Ogut bilang, berarti, oh nyambung. Oh iya dulu. Nah, ketika itu nyambung, Ogut makanya nggak standby. Betul. Sampai sekarang nih detik ini Ogut masih standby. Makanya gue. Makanya ya, gue juga di sini mau terima kasih banyak, khususnya buat siapa? Namanya Bang Hendra ya, Bang Hendra Bacek tuh ya. Khusus salam hormat Bang Bacek, karena Bang Bacek, jadi gue bisa ketemu nih. Iya jembatan. Di jembatanin bisa ketemu sama Bang Toben nih. Dan juga makanya buat teman-teman CJ Channel, buat kalian di mana aja, monggo mau ngundang siapapun, rekomendasi siapapun. Disalurin aja bang ya, asalkan tadi tuh, karena kan kita gak punya kontaknya bang ya. Iya betul. Asal ada jembatannya kan enak. Iya. Itu mau tergantung. Aduh. Anak Respati sama Jerman. Setelah dia udah gak ada begini ya, dia juga gak mungkin ngargain Ogut dong. Iya betul. Ya boleh tanya di hack gimana. Nah, Ogut cuma pakai sendal jepit, aduh ampun. Hujan-hujan gerimis boleh tanya.